Oke guys, halo semuanya. Setelah kemarin kita bisa bikin Hawkmoth menjadi besar kepalanya, sekarang kita bisa membikin kepalanya panjang seperti rusa ya teman-teman. Jadi caranya kita pergi ke kota, terus kita perlu menyiapkan item skibi di toilet guys, yaitu ini. Nah kalau sudah kalian tekan skillnya, terus pergi duduk ya teman-teman. Kalau sudah kalian tekan lagi skillnya, dan kalau dia seperti ini berarti masih gagal ya teman-teman. Kita ulangin lagi, kita duduk, kita tekan lagi. Intinya dia sampai hilang kepalanya teman-teman. Oke, kita turun lagi, kita tekan, terus kita duduk, dan masih gagal teman-teman. Kita ulang sampai berhasil guys. Oke, masih gagal ya guys. Kalian bisa lihat masih gagal. Siapa tahu kita ganti tempat duduk berhasil. Kita duduk, kita tekan. Nah, kalau sudah seperti ini itu tandanya berhasil ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kalian tinggal ganti kostumnya, terus kalian tekan skillnya guys, dan dia bakal berubah jadi panjang banget teman-teman. Ya ampun, wow. Tapi dia kalau kita jalan jadi kayak biasa ya. Terus kalau kalian pengen kepalanya jadi besar, tinggal simpan, dan nanti dia kalau turun jadi besar banget guys. Wah, keren banget ya. Jadi buat kalian yang punya custom Hawkmoth, kalau pengen seru-seruan, pengen coba, bisa nih dicoba ya teman-teman. Siapa tahu kalian pengen buat video lucunya teman-teman. Oke, sekarang aku bakal berkumpul bareng teman yang lain. Let's go. Oke guys, jadi aku sudah berkumpul bareng teman-teman yang lain, tapi di sini kepalaku malah jadi ke bawah gitu, teman-teman. Bisa gitu ternyata, ya ampun, lihat nih. Kita bakal coba mengulang ya, teman-teman ya. Soalnya dia jadi berubah, guys, jadi berbeda, tidak ke atas. Dan juga kemungkinan tidak kelihatan buat teman-temanku yang baru join. Jadi aku bakal coba membuat ulang aja ya langsung. Oke, terus kita simpan. Sudah seperti ini kita ganti guys kostumnya, dan kita pakai. Apakah berhasil? Ya masih ke bawah teman-teman. Jadinya kebalik. Ya sudah deh, nggak apa-apa seperti ini teman-teman. Ya, aku pengen lihat nih hasil foto dari teman-temanku yang lain. Kira-kira jadinya seperti apa ya? Oke, kita tunggu ada yang selfie dulu. Habis itu kita cek teman-teman. Wah, si Unicron lagi nyoba juga. Apakah kita bisa melihat hasil dari punya Unicron? Tapi di sini kita lihat hasil fotonya, guys. Oh, belum berubah, guys. Ini nih, siapa lagi yang foto mau berubah? Hai Unicron. Atau ini nggak kelihatan di punya orang lain guys, tapi dia ketawa-ketawa sih, seharusnya kelihatan. Dan aku pengen coba main petran, apakah main petran masih bisa teman-teman? Apakah sudah diperbaiki atau memang benar-benar tidak diperbaikin lagi ya teman-teman ya? Kalau nggak diperbaikin lagi sih sedih banget guys. Oh bener, tidak diperbaikin guys, jadi kemungkinan besar memang nunggu event selanjutnya ya teman-teman ya. Kita hilang aja skillnya. Lo, kepalanya rusak. Kita pakai baju. Wah, jadi monster dong kalau gini. Dan kita bakal kemana ya? Kita bakal main-main aja palingnya. Kita jualan pizza dulu teman-teman sambil menunggu event berakhir. Wow, double effect. Yes, benar banget. Pet Sonic-nya keren banget guys, banyak efeknya. Kalau kalian pengen beli, buruan beli sebelum eventnya berakhir. Nanti petnya tidak dijual lagi ya teman-teman. Dan kita langsung saja guys, jualan pizza. Di sini aku sudah mengambil pizza. Wow, hantu pizza tanpa kepala guys. Menjual pizza tanpa kepala teman-teman. Bisa-bisanya. Ngomong-ngomong, kalau ada yang beli penjual pizzanya kayak gini, pada takut nggak? Kalian takut nggak, guys? Kalau yang jualan pizza kayak gini, guys, nggak ada kepalanya. Kepalanya bisa hilang timbul gitu. Oke, kita langsung antar aja ke sini. Dan sudah. Waktunya dua antaran lagi, teman-teman. Ini jauh banget, pasti di daerah atas sana.
Jadi kita harus pergi ke sana dengan cepat. Nah, kan bener jauh banget, guys. Itu dia. Belum satunya lagi ini ada di mana? Seharusnya sih di bawah-bawah sini aja ya. Dekat-dekat sini. Kita antar ini pizzamu. Selamat makan. Dan yang ketiga ada di ujung sana. Oh, jauh-jauh semua kita diajak muter-muter dunia PKXD. Ya ampun. Halo, halo, ini pizzamu. Lauren lagi ngantar juga. Dan kita berhasil dapat bintang 3, guys. Yeay. Bersama Bapak Pizza yang tidak kelihatan ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal main Crazy Run karena Petran tidak bisa ya. Ayo, siapa yang pengen naik? Sini kita berangkat bareng-bareng. Let's go. Oke, satu lagi kah? Satu lagi, teman-teman. Oke, sudah full. Boom. Nyampe deh, waktunya kita berangkat. Dan kita bakal coba main Petran aja ya. Petran Crazy Run, guys. Ingat Petran mulu gara-gara Petrannya error, guys. Nggak pernah normal. Ya, ini kepalaku juga error, guys. Hilang-hilang gitu. Tapi tidak apa-apa. Dan musiknya juga mulai hilang-hilangan ya, teman-teman. Kayaknya PKXD memang benar-benar lagi fokus ke updatean terbaru sih. Soalnya di sini tidak diperhatikan banget, guys. Ya ampun, tapi tidak apa-apalah. Semoga nanti update-annya sangat meriah ya, teman-teman. Bisa mengalahkan kemeriahan piaraan pet event kali ini, guys. Let's go. Kita langsung saja lari, dan aku di sini tidak menggunakan minuman percepat ya karena kita pengen bermain normal. Tapi teman-temanku lumayan laju banget, guys. Oh, Lauren terjatuh. Tunggu aku. Ayo, Alvaro. Weh, jangan laju-laju, teman-teman. Tunggu aku. Aku berada di belakang. Aduh, jatuh. Kesandung. Kita lewat sini. Nice. Lompat. Hampir saja jatuh, guys. Dan seharusnya sih ini aku berhasil ya, teman-teman. Kita lewat sini. Lompat ke sini. Dan tinggal beberapa langkah lagi, teman-teman. Nah, itu dia, kita lewat tengah sini supaya tidak jatuh. Cara tercepat, teman-teman. Dan akhirnya kita finish. Keberapa? Banyak banget temanku, laju-laju semua, guys. Oke, kita dapat bintang 3 di minigame Crazy Run kali ini ya. Lumayan, teman-teman. Dan aku 9, guys. Oh, jauh banget, teman-teman. 9. Jauh banget ya, guys. Tapi ngomong-ngomong, aku coba ganti kostum deh. Kita coba pakai ini, apakah masih hilang? Oh, normal sudah. Kalau dia ganti kostum, normal, teman-teman. Dan kita bakal langsung saja ambil hadiah harian, yaitu secret box gratis ya, teman-teman. Dan jam tanganku di sini hilang juga, guys. Ayo, semuanya, kita bakal ambil hadiah harian. Let's go. Mereka pada ngumpul di sini, ada apa, guys? Ada berita apa? Apakah ada berita meriah? Semuanya pada ngumpul di situ. Dan kita bakal pakai pesawat baru ini, boom, 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 supaya kita cepat berangkat ya. Lucu banget ya kalau ditekan skill terbangnya, guys. Dan kita turun, terus kita pergi menambang karena punyaku kurang banyak masih. Kita nambang dulu, guys. Kerja, 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 kerja. Oh, kerja, kerja. Lagu di Upin Ipin. Ayo, pukul. Supaya dapat banyak. Semangat. Semangat. Ini masih ada di belakang. Teman-temanku rata-rata pada ngambil yang di depan nih. Oke, kita ambil lagi yang di sini. Dan habis itu kita bakal ambil yang di ujung sana ya, teman-teman ya. Oke, kita sudah mengambil di bawah sini lagi. Baru di mana lagi, masih banyak sih berkeliaran, teman-teman. Oke. Wah, si Gamers dan Ciara serta Unicron lagi semangat-semangat semua. Dan di bawah sini apakah sudah ada yang ngambil? Ya, sudah ada, guys. Jadi kita ambil aja ya langsung untuk hadiah secret box-nya. Kira-kira dapat apaan nih? Langsung saja kita open.
321 and 250 koin. Ternyata kirain hadiahnya banyak, teman-teman. Tapi enggak apa-apa ya, lumayan soalnya gratisan, guys. Dan di sini cewek semua, guys. Oke, thank you buat semuanya yang sudah hadir ya. Nanti kapan-kapan kita buat video menarik lagi. Semoga aja besok ada spoiler seputar anniversary ya, supaya kita bisa upload, guys. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you, guys. Makasih ya, teman-teman. Bye-bye.